Hai, assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game Menjadi. Di video hari ini mana kemah game Roblox Blox Fruit. Yes guys, Iman tahu ramai dah suruh Iman main. Bang, mainlah Blox Fruit bang. Try Blox Fruit bang. Best bang game tu. Iman pun apa lagi? Iman masuk. Tapi sebenarnya actually Iman dah main dah game ni. Iman dibantu oleh kawan-kawan yang main lain. Ada kat sini kita ada team membership Iman. Kita ada Fahim, Akif, Skanda, Adam, Toy, Mas Lebau dan juga Nan. Actually ada Irfan tapi mungkin dia akan datang balik kot. Dan seperti biasa guys, kalau korang tengok Iman dapat fruit apa? Power atau tidak, Iman nak invest Robux. Beli fruit permanent dalam ni. Itu telah sebab habis. Dan juga jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Stay tune. Jom kita Blox Fruit sekarang. Let's go guys. Suruh kat sini mati tengok Akif dia ada pedang dia. Ah, Iman dah faham sikit lah dia punya konsep game dia. Dia macam kalau ikutkan game ni sebenarnya pasal One Piece. Tapi to be honest, Iman tak layak One Piece pun. Tapi actually kalau korang tak layak One Piece pun, boleh main game ni sebenarnya. Tak ada masalah pun. Tapi sekejap bagi Iman nak tumbuk dulu NPC lemah ni. Hup, jup, jup, jup. Pakai kaki je guys. Nampak? Luar biasa. Baru masuk terus dah pro. Ha, actually kan kalau korang tengok dekat bawah game bawah tu, Iman dah level 254. To be honest, pada pro player mungkin 254 ni masih lagi bocil lah sebenarnya. Sebab Iman tengok maximum level berapa yang korang Iman tak ingat. Iman tak berapa nak ingat dah. Wah, sakit. Sepak dia, sepak dia. Okay, kaki je guys. Yang ni Iman tak keluar pedang lagi. Ya Allah, ini apa kemusnahan ni. Akif jadi Buddha Awaken. Tengoklah tu. Memang sungguh luar biasa. To be honest, actually Iman pun ada Buddha juga tau. Tunggu sekejap. Iman bertukar jadi Buddha sekarang. Let's boom. Nampak? Iman pun boleh jadi besar lah guys. Warna kuning emas lagi tu bersinar, shining. Tapi kalau nak compare dengan diorang ni, saya terasa kerdil dia dekat sini. Okay. Bapa besar diorang punya. Iman ni comel lagi sebenarnya. Kalau nak compare dengan Akif punya, nampak Akif punya besar amat. Ini kacau lah bandit yang kat bawah ni. Sekejap, bantai dia mana bandit tu. Kurang asam punya. Tapi serius, Akif bila dapat Buddha Waker tu, I mean dia lebih besar, lebih padu dan lebih kuat lah compare dengan Buddha Iman yang masih bocil lagi ni. So bagi Iman transform balik ke transformation ni asal. Ombak mana tu lah tu. Okey, tak apa. Dan kalau korang tengok kat sini, Iman pergi dekat bahagian shop sekejap. To be honest lah kan, Iman ada beli satu barang sebenarnya. Iman tak rekod tau benda ni. Tapi yes, legitly Iman ada beli. Korang pergi dekat bahagian bawah sekali, Iman ada leopard yang permanent. Bukan yang biasa punya, tapi permanent. Iman tak ingat berapa dia. Tapi kalau dragon ni berapa eh? Dragon ni kita tengok dekat sini 2600. Leopard tak silap Iman 2600 juga kot. Okey, kita equip yang ini, kita confirm. And Iman dah ada kuasa leopard. Okeylah semua. So sekarang ni Iman minta tolong. Tengok, kita dah ada transport dah. Tapi kenapa? Kenapa? Kejap. Kenapa muka Iman? Apa asal muka Iman tu? La ilaha illallah. Banyak-banyak muka nak letak dekat kapal tu. Muka Iman juga. Itu bukan muka Sigma Iman ke? Dan ada dua muka. Kurang asamnya korang. Tak apa lah, jom kita duduk dulu. Okey, jom kita pergi dekat tempat yang forest dulu eh. Kita nak lawan dengan monyet-monyet dulu. Tak boleh belah betul lah. Kenapa? Tak kena copyright ke letak macam ni dekat Roblox? Okey. Aduh, wey. This is unbelievable, you know. Korang buat muka Iman tu daripada handsome terus jadi macam tak handsome. Tak apalah. Jom, right now kita nak on the way ke forest dulu. Kita ada dua boat. Kenapa korang pergi jauh sangat? Iman rasa forest yang ini je kot. Kita nak lawan dengan ketua monyet besar. Yang ini monyet bocil kan. Sekejap, bagi Iman tukar dulu. Iman pakai kuasa finger revolver. Tengok eh. Tapi Iman punya leopard ni pun tak kuat lagi ni guys. Dengan Iman sekali mati. Iman turn on code PVP sebab Iman hilang. Aduh lah. Tapi kan Iman punya leopard ni tak kuat lagi tau. Sebab Iman baru level, leopard ni baru level 70. If let's say kalau Iman nak unlock yang dia ada 100, 300, 200 dan banyak lagi. Tapi takpelah, sekejap bagi Iman nak lawan dengan big boss monyet dulu. Sabar guys. Bagi ruang. Iman nak tekan apa? Tekan X kot. Iman buat apa ni? Sakit. Ini kuasa monyet tu. Sekejap. Lah, korang nak bunuh dah. Iman tak ada nak buat apa lagi. Korang nak bunuh dah. Korang terlalu hebat untuk level macam ni. Yang ni bucil macam Iman. Boleh.
Ambil quest man. Oh, lupa. Ya, kata Akif dekat sini, if let's say kalau korang nak upgrade cepat, nak naik EXP cepat dan sebagainya, korang kena ambil quest lah, okay? Setiap tempat tu akan ada quest dia. So, korang just buat mission yang dia bagi and korang akan dapat level dengan lebih cepat. Yang ini pun memang dah ada 2x, 2 kali ganda EXP sebenarnya dalam masa 3 jam lagi. So, why not kalian mampus dulu? Oop. Okay, yang ni brother untuk forest ni. Bang, saya nak minta quest. Dekat sini kita ada monkeys, gorillas, gorilla king. Manakan korang dah bunuh Gorilla King tadi. So Iman pergi dengan Gorillas. Okay, kita confirm. And here we go. Dekat sebelah kiri tu korang nampak Iman kena lawan 8 Gorillas. You have to defeat 8 Gorillas. But for me, no matter what challenge ha, you give me, I still can take it. Eh, yang ni apa ni? Love fruit. Eh, korang bagi fruit kasih sayang dekat Iman. Tak nak makan lah nanti-nanti. Ni nanti-nanti. Tapi korang bagi fruit dekat Iman eh. Boleh ambil lah. Okay, kita ada love fruit, kita ada ice fruit. Tapi sekejap, nanti Iman akan try fruit ni macam mana. On ke tidak. Naik Iman. Tekan apa? Tekan Q eh. Aduh lah, dalam game ni yang kelakau. Dan Iman tak boleh tekan, tak boleh kena air. Kena air nanti dia mati. Tapi sekejap, mana Gorillas dekat sini? Kalau korang yang bunuh semua Gorillas, habis Iman nak bunuh apa? Kasih cara ke Iman. Bagi belakang sikit. Korang terlalu hebat untuk kawasan dia sebenarnya. Ish. Haa, ni pun dia. Gorilla kecil. Sana. Nanti kau jat. Sana. Gorilla tu kecil je. Flick. Yo. Kok hilang dah? Mana gorilla tu? Kat bawah aku imasa, okay. Iman try pakai pedang pula. Cung. Actually kan guys, Iman ada dark blade. Iman yang ni pun Iman beli pakai robot sebenarnya. Iman tak sure lah dark blade ni berapa kalau ikutkan. Tapi kita boleh bunuh je. Easy peasy lemon squeezy. Lagi. Up. Bak kata Akif Iskandar, dark blade ni harganya 1200 robux guys. Memang luar biasa. Terbabum-babum. Tapi sekejap lah, Iman rasa kan Iman nak try stat ni dulu. Nampak ni, Iman banyak letak dekat swap lah sebenarnya. Iman nak refund dulu. Kita refund balik dengan harga 75 robux. Okay, kita reset balik. Iman nak try letak semua tu dekat blocks fruit. Okay, kita letak dulu. Alright, so kalau korang tengok kat stat Iman ni, Iman dah reset balik. Iman letak 700 dekat blocks fruit. Okay, level 700. Cuma nak tengok sekejap, dia dapat bagi orang kata kelainan tak? Okay, kita nak pakai leopard ni sekejap. Kita hentam dulu gorila ni. Auto meninggoy. Okay. Okay, lagi. Yang ni kita ada gorila kucing dekat sini. Kita pakai kick dulu. Kita tekan X. Nyah. Ui, terus mati. Boleh tahan juga. Padu juga kalau pakai leopard ni. Okay, kita sepak lagi kuat-kuat. Boom. Terus meninggoy. Okay, yang ini pula kita sepak lagi. Cup. Okay, settle. Okay, bagi melawan. Bagi melawan ke ni. Jangan kacau. Belakang sikit. Yeah! Alright. Easy peasy. Lemon squeezy. Okay lah semua. So, memandangkan dekat level forest ni mana settle. Akif. Besar gila pedang dia. Macam mana Akif boleh ada pedang sebesar tu? Tapi orangnya kecil. Pedangnya kok besar. Yang ini pedang giant ke macam mana ni? Memang cukup luar biasa lah. Akif buat bug. Ya ke? Bug rupanya. Okay lah semua. So right now, kita pergi ke next destination pula. Korang rasa dekat mana? Korang bawa je Iman. Kita follow eh. Finally, kita dah sampai. So, here we go. Tengok sikit musuh dekat sini. Tapi sekejap, mana tempat nak ambil mission dia? Mission dekat sini ke? Kita quest dulu. Kita claim quest dulu. Kita cakap dengan brother ni. Tapi Iman nak terus lawan dengan yang paling kuat. Bobby kot. Tak selain yang paling kuat. Bobby, kita ambil yang ini. And here we go. Confirm. And boom, shakalaka. Alright, settle dah kot. Okay, settle. Tapi sekejap, bagi Iman lawan dengan dia punya bocil dulu. Yang ni dia punya bocil dia. Kita bagi dengan leopard ni. Auto meninggal. Kita sepak balik ini. Rakik. Meletup banget. Berkecai. Jijik. Sili. So far leopard dia boleh tahan lah. Iman lah, not bad lah. Tak sisi Iman habiskan. Okay. Tak sisi Iman habiskan. Iman 2600 robux Iman rasa. Yang ini big boss. Jijik. Belakang. Bagi game mouse. Mana dia? Terpelanting. Okay, ini okay, sabar. Kick. Okay. Terus mati mak dia punya boss dia. Ini tempat banyak easy guys. Sebab setakat ni Iman punya, orang kata leopard ni still top
lagi. Tapi sekejap, bagi Mak try pakai love fruit ni. Mak nak tengok macam mana. Bagi Mak makan dulu. Okay, what do you wish to call this stuff? Eat, kita eat. Yeah, dia makan. Come on. Lah, Iman dah ada kuasa cinta. Okay, sabar, sana. Nak tarik kuasa cinta Iman sekejap. Abang, saya ada kuasa cinta. Iya. Terus mati abang tu. Wait, Iman baru bagi ni ke macam ni ya? Ini pun boleh membunuh musuh dalam ni. Luar biasa. Sekejap, sangat sus ya guys. Sekejap guys, bagi Iman tarik lagi sekali. Okay, bak, sekejap. Abang, saya ada kuasa cinta ni untuk abang. Cha. Kita dah mati. Okay, sekejap. Bagi Mang Grand dulu. Mana nak pakai dia punya the next power dia dekat level 25. Macam ada bunyi orang nangis. Hey, brother. Kenapa menangis ni? Kau tak tahu apa-apa. Kau diamlah. Aku tengah sedih ni. Kenapa pula macam tu? Cerita masalah kau. Kenapa ni? Aku nak beli satu game pass ni. Tapi tak cukup Robux. Lagi satu pun Robux mahal lah dekat official website. Oh, nak beli Robux? Jangan risau. Aku ada satu website yang boleh tolong kau. Murah dan mudah. Hah? Serius lah? Kau tak bohong kan? Tunjuklah. Ha, inilah dia website KokoDP. Murah dan juga mudah. Kalau korang tengok, 800 Robux hanya RM40 saja. Oh yo, murahnya. Tapi kan, cara pembayaran macam mana eh? Jangan risau. Dekat sini korang tengok, ada ShopeePay, Alipay, Boost Wallet dan juga Touch and Go Wallet. Ha, jadi pilihlah payment mana yang korang suka. Oh, kalau macam tu ambil Touch and Go lah. Ha, bagus. Lepas tu pula jangan lupa untuk isikan email korang di ruangan di bawah sebab kod korang akan dapat melalui email yang korang tulis tu. Okey, untuk langkah seterusnya, korang hanya perlu scan saja QR code dekat phone korang. Lepas tu approve sahaja pembayaran tersebut dengan harga RM40. Sangat mudah dan juga murah. Ha, inilah dia, korang selesai payment, terus direct dapat kod dengan mudah. Korang copy je kod ni. Kita akan pergi dekat website Roblox untuk redeem kod RM40 ni. Korang copy dan korang paste sahaja dan korang redeem. Kemudian lepas korang redeem, dekat available credit ada $10. Kemudian tekan saja convert to Robux sekarang. Nampak? Korang dah boleh redeem 881 Robux. Korang confirm saja. And here we go. Nampak? Iman dah ada 8,000 Robux. Jadi tengok apa lagi, korang boleh beli Robux dekat KokoDP. Untuk link, Iman tinggal dekat ruangan description dan juga ruangan komen. Korang boleh follow sahaja tutorial video ni, cara pembelian dia. Murah dan juga cepat. Okey lah semua, sekarang ni Iman dah pergi masuk ke kawasan baru yang Iman rasa padang pasir ya. Dekat sini kita ada Zam dah. Tapi sekejap, Iman dah unlock kuasa kedua untuk lep-lep ni. Bagi ruang sikit. Bagi Iman nak bagi muah-muah dulu, okey. Boleh pula, okey, sekejap, Matrai. Yang ini. Sakit, dia tak mati lagi, tolong. Aduh, tuh. Kuasa tu tak boleh bunuh terus. Okey, yang ini pakai lagi sekali. XXXX. Terus mati juga. Tapi sekejap, yang ini ada ke fruit yang baru. Iman nak try pakai ice fruit pula. Tengok macam mana. Okey, Iman makan dulu. Nyam. Kita makan. Nyam. Kita ada kuasa. Kuasa ice guys. Okey. Kuasa ice. Okay. Kalau X ni tekan apa ni? Wow, terus mati. Not bad juga untuk kuasa ice kan. Iman dah pakai kuasa apa ni? Buddha dah pakai, leopard dah pakai, kuasa love dah pakai. Sekarang ni mana try kuasa ice fruit pula eh. Ada aksesori mana kat sini? Mana aksesori? Mana? Okey, jom kita follow Mas Labau. Jap, laju pula hamba Allah ni. Oh, melupa nak pakai haki. Cem. Pakai haki dah. Mana aksesori dia? Oh, kita follow Mas Labau sekejap eh. Cup. Laju hamba Allah seorang ni. Mana? Tak ada. Oh, yang ini. Okey, lepas tu ada aksesori eh. Macam secret place lah ni eh. Okay, diorang bawa Iman kat sini. So, jom kita tengok kita dapat barang apa. Kita lompat-lompat dulu dan benda ni. Kita shop dulu. Alright, kita talk dulu. Benda yang kita boleh beli. You're not... Wait, what? Dia kata apa? Iman tak ready. Okay, kita talk. Dan dia bagi tahu you are not ready yet, homie. Dia kata macam tu dekat Iman. Iman tak ready. Tak apa, jom. Kalau dekat Iman tak ready, jom. Kita fight dulu dengan musuh yang ada. Persiapkan diri Iman untuk jadi lebih bersedia. Dia tak mati lagi. Kurang asam. Pakai pedang. Cung.
Pakai update guys, pakai update. Ah, lagi-lagi tambah pula Aki, Iman tak ada damage. Mana ni officer ni? Mana officer? Tak nampak pun. Mana officer? Oh, sebelah sana eh. Jom kita tengok sekejap. Sini kan? Ah, ini. Kita nak settlekan sekejap kuas dia. Ah, yang ni musuh yang Iman cari. Barulah setan dengan Iman. Okey, sabar. Kita try dulu pakai. Oi, hidup lagi. Kau hancur. Auto meninggoy. Okay, yang ini pula. Op, op. Termasuk air pula Iman. Ui. Rasakan double Iman. Mati terus. Auto meninggoy. Jalan atas air. Jom, jalan atas air kejap. Yeay. Oh, mungkin sebab Iman ada ice fruit kot. I see. Sebab itulah membolehkan Iman untuk orang kata boleh berjalan atas air. Ah, sebab technically kalau korang dalam game ni, kalau korang jalan atas air, korang akan mati tau. Ah, tapi yang ini tak. Korang tak mati. Sebab korang ada ice fruit. Ah, itu yang orang kata special. Untuk setiap fruit dia, dia akan ada kelebihan tersendiri lah. So korang boleh pilih fruit mana yang korang rasa ngam dengan skill yang korang nak guna. Ah, macam gitulah. Okey lah geng. Sekarang ni actually Iman nak beli satu lagi fruit yang mahal eh sebenarnya. Fruit yang mahal. So jom kita continue. Okey, bla 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 bla. Dan tak lain tak bukan Iman nak beli dragon punya fruit. Iman tak sure lah sama ada venom ke. Dalam banyak-banyak fruit ni Iman tak tahu sama ada dia punya kuasa dia lebih kurang ke. Tapi kalau tengok kat sini harga ni 2475, yang ni 2450. Tapi dragon ni pun 2600 Robux. Kata nut, dragon ni OP. Ha, memandangkan Iman ada leopard, so why not kalau Iman invest 2600 Robux untuk dragon fruit. So jom, here we go. Come on, klik 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 klik. Dan boom. Kita equip seperti biasa and kita exit. Jom, Iman nak try sekejap dragon ni macam mana. Mana musuh dah, mana musuh dah? Come on, come on, come on. Mana musuh? Here kitty kitty. Eh, kok musuhnya tak nampak dekat sini? Sini tak ada lah, patutlah sini tak ada musuh. Mana musuh? Alright, kita dah sampai dekat tempat salji pula. Tadi kita pergi tempat padang pasir. Yang ni tempat salji. Okay, here we go. Come on, bagi mana try dulu. Oh, ada musuh dekat sini. Kuasa dragon! Wow! Not bad lah guys. Yo, okay, okay, not bad, not bad, not bad. Lagi sekali. One more. Mon. Oh, luar biasa. Dah masih kamehameha dah aku guna. Aduh, sakit. Kurang asam, jangan mukul. Sakit tau tak? Ayy, mantra daripada jauh kejap eh. Right, Iman try jap. Tembak, attack. Ah, 3, 2, boom. Apa. Kena. Setakat ni, dragon fruit tu, I mean lah, not bad lah. Not bad after all lah. Okay, untuk 2,600, okay. Yang itu pun tertara, Iman baru unlock satu level je tau. Kalau kau tengok kat sebelah kanan tu, dia ada yang mastery level 150, 250, 350, 75. So, yang ini kena grind. Technically, game ni korang kena grind sebenarnya. Baru korang boleh dapat unlock dia punya level yang lain-lain lah. Tapi nak kata tengok kita orang. Ah, mana? Mana? Tengok. Kuasa nak macam mana? Okey. Diorang dah ada V4 nampak ni. Macam Fahi, macam Nat, macam Adam Toy, diorang dah ada. Ah, masalah apa pun ni merasa dah ada kot. Diorang dah unlock V4. Luar biasa betul eh. Rajin diorang ni grind dalam game ni. Iman termasa nak grind dalam ni. Ish. Tapi sekejap lah guys. Ha. Memandangkan sekarang ni kita dah masuk tempat ice ni. So, jom korang teman Iman pergi dekat shop. Iman nak invest lagi. Nak beli lagi satu fruit sebenarnya. So, jom. Okay lah, geng. So, Iman pun dah layan yang dragon punya ni. I mean, jom. Iman nak try pula. Iman tahu Iman akan habiskan banyak robux dalam ni. Tapi, actually, it's quite a good investment sebenarnya. Untuk Iman try ke depan nanti ke nak buat tournament. Blocks fruit ke mana tahu. So, sekejap. Tapi yang ni, diorang kata dekat Iman untuk beli venom punya fruit. Okay, kita tengok. Harga dia 2,450 robux. I mean, wow. Technically, Iman dah habis almost 4 to 5,000 robux dalam game ni. Okay, kita beli yang venom punya. So, jom. Kita equip dan... Okay, jom. Kita tengok sekejap. Poison dagger kan. Kita tekan Z sekejap. Tengok apa jadi. Yang ni poison kot Iman rasa ni. So, kalau musuh kita pijak benda ni, matilah kan? Maksudnya tak adalah mati. Dia kena damage dia. Haa, nampak? Macam Adam Toy kena ni. Haa, Adam Toy kena damage dia. Sekali. Haa, so siapa yang pijak dekat sini, dia akan kena venom lah. So, diorang punya nyawa akan turun. Tapi tak banyak pun dalam game lebih je sebenarnya. Tapi sekarang ni, jom. Kita pergi dekat apa tu korang kata? Colosseum. Jom, kita undur dekat sana pula nak tengok diorang punya pertarungan ni macam mana. Alright atau tak alright? Ya, Iman tak nak masuk. Iman nak tengok diorang yang lawan. Sebab kalau Iman lawan, memang auto meninggal lah. Okay? So, jom. Okay, geng. Sekarang ni, Iman, Akif dan the gang dah sampai ke kawasan... Tada, inilah dia.
Tapi dekat sini korang tengok One Third Manselabau. Boleh dikatakan dia ni yang paling OP lah kot, terima rasa. Yang paling tinggi sekali bounty tu Manselabau dengan 11.8 juta bounty hunter. Wow. Tapi dekat sini kita tengok antara siapa lawan ni. Okay, Nat dengan jadi boss agregasinya. Lepas tu pula yang itu siapa yang kecil tu lah? Yang itu siapa yang kecil tu lah? Nat lawan siapa ni? Mata nampak dah. Nat lawan Manselabau. Okay. Ui, manakan Nat ni dia ada kuasa jurung. Jadi dia ada kuasa air kot ni masa ni. Macam tu. Ui, siapa menang kalau macam ni? Gaya macam lama ni. Rancak-perancak. Diorang punya kuasa dia berbalas-balas, bertubi-tubi. Yang ni kalau Iman masuk ni, auto meninggal Iman. Ui, kuasa sana sikit. Iman tak nampak. Yep. Ui, kuasa dah lain macam. Dah sampai dah ke langit main. Dah tak main dekat tanah dah. Okay. Okay, kita tengok lagi pertarungan di antara diorang. Masih lagi diteruskan. Habis dah? Okay dah. Sekarang bagi Iman dengan Akif pula. Okay lah sekarang pertarungan di antara Iman dan juga Akif. Korang rasa siapa yang akan menang? So, let's go. Go. Beri sini, Akif. Mana dia? Dia jadi besar. Weh. Kuasa apa dia pakai tu? Mak kau. Match over dah. Dah. Sabar lagi sekali. Sana guys. Jangan kacau. Iman pening. Tengah lawan ke tidak ni? Dah, ini dah lawan belum ni? Okey, lawan. Okey, nama dia turun. Iman terus mati. Wow, gila kuat. Iman punya pedang tu dekat Akif, rasa macam geletik je dia tau. Akif tu macam kena geletik je. Iman terus auto meninggoy guys. Memandangkan, menunjukkan Iman ni masih lagi bucil, masih noob dan gitu-gitu. Yes, nak kata tikel-tikel. Iman geletik je Akif tadi tu. Okeylah semua, nampaknya sampai di sini saja video untuk kali ini. Itu dah dia. Actually, to be honest, kalau nak kira balik total, Iman dah habiskan dekat 8,000 kot. 8,000 ke 9,000 Robux dalam Bloks Road ni. I mean lah, wow. Iman rasa ni inilah the only game yang Iman spend Robux sebanyak ni untuk satu game. Dan terima kasih juga dekat yang kawan Iman yang join kita dah. Sekarang kita ada Manselabau, Nat, Fahim, Aram Toy, Akai Irfan, tadi pun ada Zam dan lain-lain lagi. Hope you korang enjoy. Jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Stay tune, jumpa lagi di video kereta tengah. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Aduh, sakit. Terus mati guys. Ciao.